Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Atau di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mematikan ataupun menonaktifkan notifikasi di grup Telegram. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi untuk kalian yang mungkin merasa terganggu dengan adanya notifikasi dari grup, teman-teman bisa matikan saja ya. Langkah pertama di sini kita buka aplikasi Telegramnya, kemudian di sini kita ketuk menu keris 3 yang ada di atas pojok sebelah kiri. Lalu teman-teman buka pengaturan. Oke, selanjutnya di bagian pengaturan kalian pilih notifikasi dan suara. Oke, kemudian teman-teman bisa pilih grup. Nah, teman-teman cukup matikan saja tombol yang paling atas ya untuk notifikasi untuk grup seperti ini. Lalu kalian pilih saja matikan. Oke, sudah selesai dan di sini kita sudah berhasil mematikan ataupun menonaktifkan notifikasi di grup Telegram. Jadi semua bentuk notifikasi, baik itu notifikasi pop-up, notifikasi pesan dan lain sebagainya, tidak akan muncul ya teman-teman, karena kita telah mematikannya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.